Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur dengan sangat hati-hati memotong perlahan bagian mobil yang menghimpit Gusnoto. Sopir truk pembawa pas tahu ini mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Ahmad Yani, Pulau Gadung. Petugas memotong satu demi satu bagian mobil dengan sangat hati-hati agar tidak berakibat fatal terhadap korban. Tidak sampai 30 menit, petugas berhasil melepaskan himpitan mobil dan mengeluarkan korban dengan hati-hati. Informasi dari masyarakat dari sekitar, bahwa kendaraan ini dari arah utara, ya. Sampai di sini dia terlalu kanan, jadi nabrak separator busway. Lapor busway, ya, sempat langsung busway kejepit. Ya. Itu sementara informasi yang saya ketahui. Apa dia nanti pada perjalanan malam, pagi-pagi, apa dia kurang konsentrasi, nabrak separator busway. Sementara supirnya aja, supirnya tadi kejepit. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat karena terluka berat.